Halo teman-teman semua, kita dari Prodi D3 Digital Marketing untuk mata kuliah manajemen layanan pelanggan akan melakukan sit-in di Infomedia Bandung. Nah, kepo, pengen tahu bagaimana keseruan mereka sit-in di Infomedia Bandung? Yuk, kita cek! Perkenalkan, nama aku Diva Yanti Rahmadiri. Aku dari kelas D3 MP4502. Di sini aku mau sharing pengalaman aku sit-in di perusahaan Infomedia. Seneng dong, karena yang biasanya kita cuma belajar di kampus, sekarang kita bisa langsung lihat di industri itu seperti apa. Dan yang katanya karakteristik dari konsumen itu beda-beda, dan itu memang terjadi di industri. Banyak banget yang aku dapetin dari sit-in kali ini, karena salah satunya tuh aku dapet soft skill yang ternyata CS itu harus bisa multitasking, karena CS-CS di Infomedia tuh selain mereka mendengarkan customer, mereka itu harus mencari pelaporannya, tapi mereka juga harus tetap fokus ke customer karena mereka harus memberikan solusi yang cepat dan tepat. Sangat relate apa yang diajarkan di kampus software itu benar-benar terjadi di industri, dari mulai greeting, terus terima kasih kalau misalnya kita sudah membuat customer menunggu, smiling voice, intonasi, itu benar-benar terjadi dan memang benar-benar dibutuhkan skill yang cukup untuk melakukan smile. Mau banget sih, karena di setiap perusahaan kan pasti berbeda-beda ya, baik budayanya dan lain-lain. Pengen banget untuk tahu lebih di perusahaan lain seperti apa, dan karena ini berguna banget di kemudian hari saat aku memasuki dunia kerja sih.